Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Gir Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai device yang dapat membantu pekerjaan kita ketika menggunakan perangkat HP, smartphone, tablet, bahkan PC. Seperti apa device yang dimaksud? Tonton terus videonya, namun tak bosan-bosan saya ingatkan Anda semua bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan di like videonya agar channel ini semakin berkembang. Terus ikuti video saya ini di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi ini dia produknya. Sebenarnya device yang dimasuk itu sebuah keyboard, mini keyboard yang bisa kita hubungkan melalui Bluetooth ya. Ini dia keyboardnya, tapi kok kayaknya kecil ya kalau dibilang keyboard, karena keyboard ini bisa kita lipat menjadi 3 bagian. Seperti apa ya, kita buka saja. Ini dia ya keyboard yang dimaksud. Jadi kita bisa melipatnya sehingga bentuknya menjadi lebih ringkas dan mudah kita bawa-bawa. Dalam paket pembeliannya kita akan dapati pula kabel micro USB ya, untuk digunakan sebagai alat charge, namun tidak disertakan adaptor ya. Jadi kita bisa menggunakan adaptor handphone yang kita miliki. Nah, ini ada buku manualnya, selembar kertas berbahasa Inggris dan Cina. Di sini ada keterangan-keterangan yang menunjukkan spesifikasi dari keyboard ini. Jadi nama keyboard ini itu, nama produknya adalah Optimus Keyboard Bluetooth 3 Folding Magnetic with Touchpad K1074 ya. Jadi ini ada magnetnya ya, buat kita melipat jadi nempel. Nah, jadi kalau kita balik masih tetap menempel ya, karena memang ada magnetiknya. Jadi berat dari keyboard ini hanya sekitar 197,3 gram ya, dengan dimensi kalau kita buka itu ya, panjangnya itu kurang lebih 304,5 mm, lebarnya itu 97,9 mm, dengan ketebalan sekitar 8 mm ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan ini ya, tablet saya ini 10 in ya, tapi kalau kita buka lebarkan agak over ini ya, tuh selisihnya satu lipatan kecil ini. Nah, ini adalah bagian touchpadnya yang kita fungsikan sebagai mouse ya. Sini ada lampu indikator, baterai, konektivitas Bluetooth, ini untuk ini ya, cap lock nih ya. Terus bagian sisi atas kanannya di sini ada tombol switch ya, on off. Terus ada tombol pairing dan port micro USB buat ngecas. Untuk bahannya sendiri ya, ini aluminium kokoh jadinya, bukan plastik ya, dengan build quality yang cukup bagus, rapih. Di sini saya membelinya dengan harga kisaran 200 ribu kurang ya, padahal ini sebelumnya tuh harganya tuh mencapai 300 ribuan ya. Entah sedang promo ataupun memang harganya sudah turun, jadi cukup bagus ya untuk harganya sendiri. Nah, untuk cara pairingnya
saya akan cobakan di tablet saya ini. Jadi nanti si keyboard akan memberikan semacam pin ya. Nah, pinnya itu nanti kita tinggal masukkan angka-angka di sini ya, di keypad, dan tekan enter ya. Saya akan mencontohkan di sini. Sebelumnya ini saya coba hapus dulu ya, kita coba hidupkan, terus kita pairing ya. Dia akan kedip-kedip nyari, lihat di sini ini ya, Bluetooth 3.0 keyboard, kita tekan, menyandingkan, di sini akan keluar pinnya. Nah, ini kita tinggal inputkan saja 854586, enter, langsung terhubung ya, kita berhasil menghubungkan keyboard ini ke tablet ya. Kita coba buka aplikasi catatan ya. Kita buat ini baru. Ya. Tes 1 2 3. Udah masuk ya. Tuh, kelihatan. Halo. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi keyboard ini sudah berfungsi. Simpel dan mudah. Ya, jadi keyboard ini sangat membantu kita dalam memfungsikan tablet ini menjadi lebih mudah ya dalam bekerja. Ya, bahkan juga bisa ke handphone, laptop maupun PC. Ya. Itu saja kira-kira yang bisa saya bagi mengenai keyboard Bluetooth trifolding ya, dengan merek Optimus, meskipun tidak ada mereknya tapi penjualnya menyebutnya dengan Optimus keyboard Bluetooth. Mungkin Optimusnya itu kayak Optimus Prime ya gitu, karena bisa berubah, tapi ini kan berubah menjadi lipatan saja ya, bukan berubah ke fungsi lainnya ya, jadi kayak Optimus Prime film robot itu ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda yang mencari produk serupa, menjadi referensi. Menurut saya worth it ya dengan membeli produk ini. Kalau buat saya sih sangat praktis sekali, sehingga tidak perlu membawa keyboard yang panjang-panjang ya untuk mendukung pekerjaan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.